Ini adalah kedua jurang tanpa memarit, sobatku. Oke. Ini jurang dasaran arus deras ya. Ini cocok sekali untuk mancing ikan nilem, sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kim Raiper Fishman, sobatku. Oke, untuk video kali ini saya akan membuat jurang bambu lagi ya. Kali ini saya akan membuat jurang bambu dasaran untuk arus deras ya, sobatku. Dan ini cocok untuk ikan nilem. Oke, ini rahasia pembuatannya untuk mancing nyoi geriwil, sobatku. Oke, saya akan buat ujung jurannya pakai kawat ukuran panjang 15 cm, sobatku. Oke, simak baik-baik videonya biar gak salah paham. Oke, kita langsung membuatnya ya. Oke, sobatku, ini jurang yang sudah jadi ya, yang sudah dicat seperti ini jurangnya ya. Lihat fokus ujung jorannya. Oke, ujung jorannya pakai kawat sedikit. Lihat, ini disambung pakai kawat ya, 20 cm sobatku. Oke, ini cocok untuk joran dasaran arus deras ya. Mantap nyoi geriwil, sobatku. Oke. Oke, ini handle yang sudah jadinya ya. Biar gak kelamaan durasinya, sobatku. Dan ini ring buat penyambung ya. Oke, ini kawat panjang 15 cm ya, buat ujung joran, sobatku. Oke, dan ini bahannya, bahan jorannya ya, dari bambu hitam, sobatku. Oke, seperti biasa, ini bagian dari tebal dari bambu, itu ujung, bagian tipis dari bambu ya, kita putar, sobatku. Seperti ini ya, seperti ini yang bagus ya, sobatku. Oke, kita mulai merautnya ya. Sobatku, kalau buat joran untuk seperti ini harus benar-benar bulat ya, biar kualitasnya bagus dan stabil, sobatku. Beda yang kemarin ya, kemarin caranya digepengkannya. Oke, kita lanjut meraut ya.
sobatku, lihat, sudah selesai ya. Lihat, ini benar-benar bulatnya. Harus bulat seperti ini, sobat. Oke. Lihat. Oke. Kita luruskan pakai korek api, sobat. Oke. Ada yang bagian bengkok itu ya, lihat. Ini bagian sini ya. Ini cara melurus kuenya, sobat. Biar kualitasnya bagus, keras, dan ngenyai, sobatku. Oke, mantap ya. Oke, sobatku, lihat, ini ujung joran ya, harus dikepengkan seperti ini, sobatku. Yang seperti ini ya, lihat. Dan ini kawatnya, sobatku. Oke, kawatnya juga harus kepengnya, kepeng seperti ini, lihat. Oke, seperti ini ya, kita lem, sobatku. Sobatku, sebelum dilem, kita ikat dulu kawatnya ya. Oke. Sobatku, sudah selesai mengikatnya ya. Mohon maaf tadi kepotong karena proses pengikatan lama ya. Oke, seperti ini, sobatku. Lihat, oke, lihat fokus ujung joran, sobatku. Seperti ini ya, ini mantap dan cocok untuk teknik dasaran, sobatku, karena ujung joran ada kawatnya ya. Ini adalah rahasia Slom Giri Wheel, sobatku. Oke, gak perlu narik, ikan pun nyangkut sendiri, sobatku, kalau ada kawatnya ya. Oke, dan ini handlenya ya, yang tadi. Oke, seperti ini ya, lihat, lihat, ini mantap, sobatku. Oke, kita lem dulu biar kuat ya kawatnya. Oke,
Oke. Sudah selesai sobatku. Lihat. Ini adalah kedua jurang tanpa memarit sobatku. Oke. Ini jurang dasaran arus deras ya. Ini cocok sekali untuk mancing ikan nilem sobatku. Lihat. Mantap ya. Oke. Oke. Cukup sudah tutorialnya sampai di sini sobatku. Semoga bermanfaat. Dan oke. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan keseruan saya di video selanjutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.